mengenal dunia hewan, hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup dan bertempat tinggal di darat. Jenis hewan yang hidup di darat ada 3. 1. Hewan yang hidup di lingkungan kita. 2. Hewan yang hidup di dalam hutan. 3. Hewan yang hidup di dalam tanah. Hewan yang hidup di lingkungan kita, contohnya kelinci, sapi, kambing, ayam, kucing, angsa. Ayam dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya. Kambing dan domba dipelihara untuk diambil daging dan kulitnya. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan air susunya. Hewan yang hidup di dalam hutan, contohnya gajah, jerapah, singa, kuda. Ini adalah gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Kakinya 4, memakan tumbuhan. Ini adalah kuda, hewan kuat yang sangat berguna bagi manusia. Hewan yang hidup di darat, berkaki 4, pemakan tumbuhan. Ini adalah singa. Singa si raja hutan, hidup di darat, memakan daging, berkaki 4. Ini adalah jerapah. Si leher panjang, hidup di darat, berkaki 4, dan pemakan tumbuhan. Hewan yang hidup di dalam tanah, contoh cacing, semut, kecoa, dan berbagai jenis serangga lainnya.